Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Darman Joy. Oke, seperti biasa di sini kita akan memainkan Magic Chess ya. Setelah update nih guys, semua sinergi kebanyakan berubah ya. Ada yang bertahan beberapa sinergi dan banyak yang berubah yang lagi OP guys. Nah, di sini ada tips-tips untuk mengerti tentang update yang terbaru kali ini. Dan di sini ada yang namanya blessing ya cuy ya. Nah, di sini blessing ditentukan oleh Muntun. Di sini ada blessing sinergi dan blessing level ya. Ini blessing level yaitu ketika hero kita masih bintang 2 jika mendapat blessing level star plus 1 bisa jadi bonus 1 bintang ya, lebih tinggi. Misalnya dari bintang 2 bisa otomatis saat mulai war atau perang di lane-nya. Nah, di situ dia akan mendapatkan bintang 3 ya. Itu namanya blessing star ya di situ. Nah, untuk blessing satunya lagi yaitu blessing sinergi ya, cuy ya. Blessing sinergi di sini nanti jika ada akan aku tunjukkan ya, guys ya. Nah, kita sini membicarakan tentang blessing ya. Sini ada sinergi baru-baru, ada Lekrum, ada Sidomen dan juga banyak sinergi yang baru lainnya ya. Support pun kembali lagi di sini, ada Westrail. Dari sinergi yang lama yang bertahan yaitu Westrail, Weapon Master dan Mage Assassin ya, di situ yang sinergi lamanya. Ada Northern Veil juga dan juga ada Elf ya di situ. Dan sinergi baru di sini ada beberapa macam ya cuy ya. Oke, di sini Erona ada Chao. Namun di sini masih aku pertahankan untuk interestnya ya. Oke guys, untuk yang baru gabung jangan lupa dukung channel aku dengan like dan subscribe-nya ya guys, jangan lupa. Oke, di sini kita lanjut. Untuk pembahasan blessing-nya, jika kalian masih kurang paham ya, kalian coba mainkan dan lihat pelajari tentang blessing. Nah, blessing sinergi di sini akan terlihat di bawah hero ya. Kalian tekan hero-nya jika ada blessing-nya. Nah, di situ akan terlihat angka plus 2 yaitu di bagian sinergi mananya atau weapon master ataupun lekromnya ya. Seperti itu sebagai contoh aja ya cuy. Nah, situ akan kelihatan jika blessing minimal kalau kita aktifkan 3 ya, 3 dari weapon master cukup 2 hero aja ya. Jika kita dapat blessing weapon master 1 ya dari 1 hero ada plus 2-nya di weapon masternya, dah itu kita bisa pasangkan 2 hero aja. Nah, di sini ada blessing Westrail ya, seperti ini di Chao aku ya. Ini cukup dipasang saja Westrailnya dari Chao. Di sini akan aktif Westrail ya, walaupun ada cuman satu hero aja. Karena ada plus blessingnya ya cuy ya. Nah, blessing seperti itu. Semoga kalian paham tentang blessing kali ini. Dan untuk yang beberapa orang banyak kali ya yang nanya kemarin, Tang Bang, gimana sih caranya kok hero aku baru 5 dan hero musuhnya bisa ada 7 ya seperti itu. Nah, di sini ada level up di sini ya, di bawah pojok kiri ya, paling bawah nih guys. Di sini ada yang level 4 seperti itu. Itu ada goldnya 4 di bawahnya. Nah, jika kalian ingin menaikkan tinggal tekan itu ya. Itu ada harga goldnya 4. Itu akan makin mahal jika level kita makin tinggi ya guys, seperti itu. Oke. Peronnya dia akan turun 2 gold 2 gold ya seperti itu. Jadi untuk di bawah kali ini kusarankan jangan terlalu level up lebih cepat ya, karena kita mencari bintang 3 untuk hero yang harganya lebih murah ya guys ya. Nah, di sini untuk item aku ambil house cloth aja di sini karena house cloth ini sangat penting ya guys ya. Dari item-item ini sangat penting. Terkadang item pun membantu banget guys. Kita bintang 3 musuhnya bintang 2 tapi item kita tidak ada. Itu akan cukup sulit ya guys ya. Nah, di sini saber aku nice banget ya. Di sini ada 3 langsung. Nah, di sini saber akan kemungkinan dapat bintang 3 ya. Di sini karena saber ini memiliki harga 1 gold ya. Di sini masih 50% ya guys ya. Untuk hero bintang 1 atau yang harganya 1 gold ya guys ya. Bukan bintang 1 yang harganya 1 gold ya guys ya. Di bawah pembelian tuh ada persenannya ya guys ya. Nanti akan aku jelaskan gimana persenan dia akan naik ya untuk di level 4 kali ini. Ini lumayan ya, bisa kalian lihat
Dan sini item aku lupa aku pasang ke saber ya guys ya, masih ke Lesle jadi kurang ya. Ini pelajaran aja, jika item kita harus disesuaikan ya guys ya, dengan hero yang membutuhkan dan hero yang bintangnya lebih tinggi, itu akan lebih efektif ya. Jika terpasang otomatis seperti itu akan kurang efektif guys. Oke, kita tahan dulu karena interest di sini masih segitu ya cuy. Dan di sini bisa dipasang Granger karena di sini ada gunner ya. Ada gunner, dan di sini item house close-nya aku pasang ke saber biar lebih OP-OP gitu guys. Saber atau pucau sama aja karena bintang 2 ya mereka. Kok malah masuk ke domain ya? Wah, sinyalku nih kurang bagus ya guys ya. Atau kerjaan Muntun nih. Kadang-kadang nge-lag sinyal hijau tuh Muntun suka bertanda gitu guys. Itu nyebelin banget. Oke, di sini mereka menggunakan lake room ya. Di sini lake room ada juga waste trail dari mereka. Ini kan campur aduk. Tapi lumayan kuat, guys. Ada waste trail juga mereka. Oke, apakah menang? Apakah menang? Oh, kalah nampaknya, guys. Oh, menang, guys. Nice banget ya. Karena ada house plus ya. Karena di sini item tuh membantu banget ya, guys. Jadi jangan kita sia-siakan jika mendapatkan item yang lebih bagus gitu ya. Si saber kita cari lagi, nice banget saber dapat ya, saber dapat. Oke, saber bintang 3 cuy. Di sini blessingnya ada nih, blessingnya saber nih cuy, dia mendapatkan sinergi ya, blessingnya saber mendapatkan sinergi guys. Sinerginya sekarang baru-baru jadi aku kurang apal gitu untuk sinerginya. Yang penting kita pasif-pasifnya sinergi itu harus paham ya guys. Bisa kalian baca saat bermain, bisa dibaca juga. Nah, nice banget, sini ada BOD, bisa kita tambahkan, dan clone ya. BOD ke cyber tentu saja karena dia lebih dapat bintang 3-nya gitu guys. Sini ada Hayabusa juga. Kita simpan lagi Granger. Oke, nice, Granger dapat ya. Harit Chow Hayabusa. Di sini kita tukar Granger-nya ke Lancelot bisa juga gitu cuy. Ayo busanya double dulu guys. Jika mau ditukar nih bisa ditukar karena Granger-nya bintang 2 ya, dan aktifin Gunner 1. Itu lumayan juga sebenarnya. Tapi tergantung kita aja gimana, karena sini pasifnya dari Lancelot tuh sama Saber ya, bisa dia aktif 2 gitu guys. Jadi cybernya biar lebih OP gitu. Kita coba aja, jika cybernya mampu kita pertahankan gitu guys. Itu tergantung kalian mau diubah atau enggak. Nah, sini cybernya terlihat sangat kuat ya dengan bintang 3 dan item-itemnya guys ya. Oke, nice. Dapat guys. Oke, di sini cyber hilang pastinya cow. Oke, nice, dapat. Oke. Dapat lagi, kita cari lagi guys karena dia timbul terus nih. Oh, kita di sini diklon pun percuma anjir, telat. Nah, di sini untuk blessing bintangnya seperti ini ya, bisa kalian lihat di Nana itu dia plus 1 karena tadi bintang 2, jadi blessingnya dapat bintang 3 guys. Di sini sebentar lagi Nana akan mendapatkan blessing bintang 4 ya, karena dia naik bintang 3 kuklon barusan. Oke, nice banget. Di sini masih kuat-kuat aja. Oke, boy. Kita menang lagi, boy. Bantai pokoknya. Oke, di sini interest ya. Interest tetap berlaku seperti yang dulu. Jadi jangan interest sembarangan kita habis-habiskan aja gitu ya uangnya. Biar berfaedah sedikit gitu cuy. Sini blessing ya, seperti ini untuk blessing bintangnya di Nana seperti itu ya, yang ada plus bintang 1 itu blessing level bintang ya. Dan blessing item seperti saber ya, bisa kalian lihat ada plus 2 nya, dan cow ada plus 2 nya di west trail ya. Nah, sini aku level up untuk mengaktifkan west trail ya guys ya, karena west trail itu satunya lumayan menyebalkan gitu guys. Kadang-kadang ketemu Westrail tuh rasa anak kebucek-becek gitu ya.
satu orang Melayu ya, anjir. Becek-becek itu bahasa apa sih? Lupa gua. Oke, nice ya. Lupakan saja tentang becek-becek itu, guys. Kita lanjut. Nah, sini lumayan ya, masih 75 ya hasilnya. Nah, di sini ada League Room sinergi ya, sinergi Gunner ada juga. Gunner-nya lumayan ya, tentang headshot-nya si Granger tuh, mantep banget belinya guys, damage-nya terasa banget. Sini aku ambil Gunner aja ya. Oke, nice, nice. Gunner-nya nih biar aktif guys. Tapi bentar lagi nih kita ambil Gunner lagi ya, kalau enggak di update. Oke, Gunner-nya kita pasang ke Masya ya. Ya, kenana pun bisa sebenarnya, cuman damage-nya dilihat kurang karena dia support ya guys ya, support mage gitu ya, support ini ya, bukan support mage guys, di sini support ya. Aku masih lupa nih item yang kayak gambar yang aku pakai itu, belum terlalu apal gitu guys. Oke, di sini aku masih bertahan di level 6 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, nice, ciao. Kita cari lagi guys sampai dapat bintang 3 pokoknya ya. Sini aku buang ini, bisa dibuang palirnya dulu ya guys ya. Palir bisa dibuang dulu dan kita masukkan caw ya. Oke, nice. Kalian nge-troll jika tidak mau terburu-buru bisa seperti itu. Ini enggak penting kita lihat war ya. Yang penting lihat posisi kita dibenerin aja dulu gitu. Sebenarnya, tapi kalau lebih puas sih lihat war ya gitu. Ini level musuhnya udah level 7 semua guys. Punya aku baru level 6 sendiri gitu. Sini karena wastrelnya itu bisa dipasang ya. Ini level up. Liu Yi aku pasang. Sebenarnya sini kalau mau aktifin wastrel 4 bisa pasangkan Aldous ya cuy. Aldous lebih efektif nampaknya ya. Jadi aku tadi ini aja mikir ya, karena di situ ada Chow ya. Chow tuh calonnya akan aktif sinergi pengganti Dragon Altar tuh. Dan namanya apa sekarang guys? Aku lupa juga. Oke, nah ini damage aku masih terasa begitu perih ya, anjir. Musuhnya terkopar-kopar guys. Dan aku mantep banget ya gitu. Oke, di situ ada Granger. Masih lawan jungle ya guys. Nah, sini ada blessing ya dari musuhnya, ada dapat blessing yang lumayan gitu guys. Blessing tuh damage-nya luar biasa gitu. Jika kita dapat sinergi kan, aktif sinergi damage-nya luar biasa. Dan dapat bintang tuh lebih efektif lagi guys. Jadi kita di sini gimana ya? Bermain untuk mendapatkan blessing dan sinergi yang cocok gitu guys. Jadi aku kalau dapat blessing aku lanjutin aja gitu. Dilihat juga posisi role-nya guys. Blessing-nya tentang apa gitu kan. Oke, next-nya ada clone. Dan juga ada item. Ini Hellcat Cross bisa dan item Kadia ya. Kadia Reverse. Namanya ngapa gitu ya. Oke, Kadia kita pasang ke Masya bisa juga. Ya, Masya dan juga Hellcurt-nya kita pasang ke Masya karena cocok banget sama hero Masya ya, item health-nya ya. Pasif-pasifnya cocok sama Masya gitu. Oke, di sini bisa level up juga jika mau ya. Nah, di sini aku pasangkan elementalis dulu karena elementalis ini luar biasa gitu. Untuk wastrel-nya aku tahan dulu ya, guys. Soalnya aku tahan dulu karena belum bintang 3 juga, belum bintang 2 maksudnya. Oke, di sini untuk pedomannya aku antara Hayabusa dan Lancelot. Lancelot dan bermain ya. Hayabusa ini sebenarnya efektif juga guys. Karena ulti dia tuh menghilang ya, jurusnya tuh ya bisa mengcounter hero lifesteal musuh lah gitu jika by one terakhir gitu kan. Bisa efektif gitu. Jika mereka lifesteal-nya besar kan, jika Hayabusa ulti tidak berarti gitu guys. Menangnya Hayabusa dalam sisi Magic Chess ini ya. Sisi keren tuh sebenarnya begitu ya. Oke, nah seperti ini bisa kalian lihat
punya musuh-musuhku, guys. Oke, Johnson ya, Johnson, Johnson. Oke, Johnsonnya timbul, anjir. Nah, ini nanti bisa kita ubah ke sinergi full 6x6 ya di sini ya, karena udah ada contoh juga dan juga ada estate. Bisa kalian lihat di situ ya, untuk USB-nya sekarang ultinya luar biasa gitu, dari jauh gitu kan lumayan membantu guys dari dia. Tapi kalau terkena counter assassin musuh dulu ya kelar gitu ya. Oh yo, sinyalnya guys. Oke, di situ chambernya masih mampu ya, karena dia dengan 3 dan itemnya lumayan gitu ya. Oke, lanjut kita. Johnson masih troll-troll aja ya, ngeroll di sini ya. Enggak keburu-buru up level juga, guys. Ada Mage, ada Odette. Kalau dapat tuh silang-silang kambing. Sini bisa jual siapa nih sih? Lancelot dapat Aldous, aku jual dulu deh untuk Leslie-nya. Nah, Westerly di sini belum aktifin ya guys ya. Ini masih berfokus pada level dulu aku. Levelnya karena udah 4x6, nanti bentar lagi kalau jangan sampai bintang 2 ya kita ubah. Kalian itu cybernya menggelitik di sana guys, masih full aja lift skillnya ya, karena lift skill dia tuh besar banget tuh dari cyber ya, ke bintangnya besar. Namun yang besar lift skillnya di sini bisa dilihat ya, Alphard seperti itu dan Parsa sebenarnya. Kalau seperti matchnya dulu ya sih, sekarang nggak tahu gue diubah seperti apa. Nah, di sini ada Gord ya, Gord ini bisa jadi tumpuan ya guys untuk aktifnya. Lihat dulu item-itemnya tersisa apa ya. Gak dapat kebagian item gue kambing. Ini gue ambil gold aja lah. Biar aktif nih ya combo aku. Oke. Gold di sana dan Johnson ya, Johnson, nice. Johnson. Ini ketuker ini dulu. Hei, lalulah keluar kau kampret. Oke, aku jual dulu. Oke, level up di sini. Belum aktif full. Di sini tuker aja ya guys ya. Hampir kecolongan gue kampret. Belum full gitu, gimana? Rupanya begitu. Auroranya tuh dibuang aja. Ya oke, nice, karena udah full ya. Bisa kalian lihat disitu damage-nya luar biasa ya. Oke, kita menghilangkan satu orang. Sini calonnya akan pulang semua gitu guys ya. Itu gitu dilawan. Oke, di sini masih ada Link yang melawan Liwi ya. Untuk harganya sih menang Link ya. Damage-nya juga sebenarnya menang Link. Kalau dari harga tuh lebih mahal, lebih kuat ya guys. Oke, di sini kita tinggal nambahin Westrel ya. Ini Westrel nyari hero nya dulu guys. Westrel. Nah, situ ada hero yang 4 gold juga ya. Ada kari juga, kari ayam gitu guys. Kari ayam tuh lumayan ya damage-nya, dia sebagai MM juga, campuran MM. Nah di sini sengaja gue simpan tengah ya, agar dia supportnya dapat menyeluruh gitu guys. Bisa kalian lihat di situ ya. Nice ya, untuk hero fighter aku hero damage-nya lumayan. Nah di sini sebagai panahan damage aja di tengah ya. Karena untuk combo supportnya aku belum aktif ya di sini. Lebih aktif kayak yang lain dulu. Sebenarnya masih bisa ditukar ya di sini jika mau, karena untuk besarnya ke cawan jauh udah cukup ya.
Namun sayang ya, karena masanya bintang 2 guys. Jamek dari masa itu cukup membantu gitu. Oke, nice banget Link. Timbul loh Link, akhirnya Link cek picek kau. Picek kau Link. Nice banget Link timbul ya. Link bisa ditukarkan ke mana nih? Ke Lancelot bisa. Tukarkan ke Lancelot juga. Ke Masya pun bisa sebenarnya, karena Masya tuh lebih ini ya, apa? Oke, okay. Aduh, ngapa ke Lesia coba itu gandernya sih? Gandernya ke Lesia percuma anjir, bego lu. Bego aja gue ya. Terus ini nak clone, ada juga Warrior Shield ya. Ini ada bedus lagi guys, bedus lagi timbul lagi bedus nih. Bedus timbul lagi guys ya. Oke, okay, nice. Sini ada Liu Yi lagi. Oh, Aurora guys ya. Aurora kita jual dulu. Aurora nice. Aduh, item gunnernya lupa gue anjir. Apa kelisnya ya? Gunnernya lupa gue, dan item explosnya nih masih tersimpan di situ. Nah, ini mage ya. Mage akan aktif langsung 2 nih jika Aurora masuk itu. Ini lihat mana dia masuknya, kandangnya udah penuh nih. Kalian lihat ya di situ ya, damage-nya masih menancam guys, dari saber masih bisa dia hidup walaupun ditarik-tarik si perangko ya, bangke si perangko itu emang. Oke, apakah mampu dia? Udah ada item lift-nya tuh bahaya banget ya si Elric nih sih. Elric nih hero bangke deh. Bangke banget. Ini Liu Yi bisa di clone juga. Di sini maganya aktif. Namun kadiannya enggak aktif. Link-nya dibuang loh. Link-nya dibuang guys, ya. Baru aktif di sini. Ini aku plan untuk Liu Yi-nya nice. Biar aktif aja ya. Sebenarnya kalau untuk hero lebih mahal tuh Link lebih efektif ya di sini. Namun kurang bagus gitu ya. Ini banyak yang ngangkur ya, Masya Estes. Di sini bisa ya dilihat ya menang walaupun tanpa Link. Item headcardnya pun masih di situ, belum kepasang bangke emang. Oke guys, nice ya. Inilah combo yang kupakai. Bom ya, efektif banget. Oke. Okay.